Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, ya gue mau jawab lagi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang awam teman-teman. Ya, apakah sakit gula darah atau enggak diabetes mellitus bisa sembuh dengan sendirinya? Ya, langsung aja gue jawab. Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi beda sama kayak kasus sakit flu. Kalau flu kan kita diem aja juga, nanti imun kita kerja udah sembuh. Tapi beda cerita dengan diabetes. Ya, jadi diabetes ini teman-teman itu nggak bisa sembuh. Ya, bukan nggak bisa sembuh sendiri, bahkan tidak bisa sembuh. Tapi bisa dikendalikan teman-teman. Gitu. Apa bisa bang orang yang diabetes berhenti minum obat? Bisa-bisa aja, tapi tergantung sebenarnya seberapa parah kerusakan pankreas tersebut ya, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Ya, banyak juga, ada beberapa ya, bukan banyak juga, ada beberapa teman gue pribadi gitu teman-teman ya, awalnya pakai insulin ya, tapi sekarang bisa lepas insulin. Bahkan sekarang ada yang bisa lepas dari obat glukosa, obat diabetes tersebut yang dari dokter teman-teman gitu. Karena apa? Karena memang sudah merubah pola hidupnya ya, jadi pola hidup sehat ya, makannya dijam-jamin ya. Kalau bisa konsultasi ke gizi, silakan konsul ke ahli gizi gitu teman-teman. Jadi intinya yang mau gue sampaikan, diabetes itu nggak bisa sembuh sendiri dan nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol gitu. Kenapa? Karena memang apapun yang kita makan akan berubah jadi glukosa kasarnya. Nah, yang menetralisir glukosa adalah insulin. Insulin dihasilkan oleh organ yang namanya pankreas ya. Kalau pankreas kita dulunya kerjanya udah capek ya, 3-5 tahun ke belakang tuh udah kecapean, udah rusak ya, otomatis insulin yang dihasilkan juga akan menurun atau enggak lebih sedikit daripada biasanya. Nah, pada saat itu kalau kita makannya sembarangan, glukosanya berlebih, insulinnya sedikit, otomatis akan terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan gula darah ada di atas normal teman-teman. Tapi kalau insulinnya sedikit, terus pola makan kita juga baik, pola hidup sehat, insya Allah itu akan menjadi stabil seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya silahkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.